Permainan yang penting untuk mereka menebus. Asak pada awal permulaan permainan tadi. Semasa Sri Pahang. Alex Ajakua terus. Tandukan tepat. Oh! Lagi sekali Alex. Menerpa di situ. Alexander Ajakua. Baik hantaran ini. Peluang untuk turn down. Untuk Selangor. Kredit perlu diberikan kepada Alexander Ajakua untuk mengesan larian turn out. Yang baik untuk Ajakua. Bukhari Ajmal. Dan itu dia gol oleh Bukhari Ajmal. Satu assist yang baik ini. Kurangnya pemain yang ada untuk beliau melakukan hantaran dan mengambil keputusan. Dan satu antara yang baik untuk Syahril Fikri. Peluang untuk Selangor mendapatkan jaringan. Syahril Fikri. Hafizul Hakim. Dan tolakan ini cukup menarik. Fair tackle kata pengadil. Alexander Ajakua di sana tadi. Lepas. Erlison Kayon. Peluang untuk paskan Selangor. Dan itu dia gol. Baru berusia 21 tahun. Cekan di situ dari Mukhairi. Faisal. Ajakua. Akan di bahagian depan segera mencari gol awal. Ajakua. Meninjau untuk mencari ruang. 1-2. Ada halangan yang dilakukan oleh Adriano. Namun masih lagi dalam kawalan Selangor untuk menyusun pergerakan mereka dalam kawasan penalti belakang. Alexander Ajakua di sana. Masih lagi dalam kawalan pemain bertubuh kecil dari Ghana. Kerana kredit yang perlu diberikan juga kepada Faisal Halim. Yang kepada gerakan tersebut. Dan Alexander Ajakua lakukan rampasan tolakan untuk mengatur gerak. Alexander Ajakua. Ah, Benegad, Alisson Kayon, tidak offside, belum. Alisson Kayon, peluang. Bagaimana Terengganu meningkatkan. Menjadi tampan tadi oleh. Alexander Ajakua. Alexander Ajakua. Ajakua. Masih lagi dalam kawalan Ajakua. Dia mencari rakan. Alex Ajakua. Perlu untuk lebih cepat dalam melakukan tolakan. Masih lagi. Ganti pada Ajakua. Alexander Ajakua. Oh, cantik lorongan peluang. Jadi keluarkan dari kawasan bahaya Ajakua. Selagi dalam kawalannya. Baik, kali ini bertukar-tukar hantaran rendah sahaja. Alex Ajakua. Ada dua pemain yang sedang mengekori ataupun satu peluang untuk Ajakua. Harun. Ajakua cuba buat satu true pass. Gerakan ke sebelah tepi. Alex Ajakua. Yazan. Seorang yang baik dari Alexander Ajakua. Alex Ajakua. Ajakua. Antara lakukannya. Tinggal lagi tidak on target. Alexander mencari third down. Berjaya di tair. Namun tenang dikawal oleh Alex Ajakua. Brandon Gunn di tengah. Mampukah? Gustavo dilayangkan ke Alex dengan kaki kirinya mudah di situ. Untuk Selangor dari Alexander Ajakua. Ke far post, peluang untuk Selangor. Haris Haikal juga dalam kawasan penalti. Berjari tepat. Jika berhasil,
Jadi. Zakwa cuba menewaskan Alexander Jakwa. Masih lagi dalam kawalannya. Ada dua pemain yang mengal. Dan ketika ini, Sonny Norde pula dia dihalang. Lakukan di situ oleh Alex untuk menghalang gerakan yang... ...itu gol. Satukan oleh Melaka melalui...